Okay, boleh dengar? Boleh. Boleh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Apa khabar? Diharap semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat semua. So, bertemu kita lagi dalam webinar episod kedua kami yang malam ni yang bertajuk Kadar Faedah dan Kecairan Impak kepada Pasaran Saham. Jadi saya Nurul Ashkin selaku moderator anda dan bersama pengulas kita pada malam ini iaitu Encik Azharuddin Rodin, Head of Research BIMB Securities Sdn Bhd yang akan mengulas lebih lanjutlah topik yang kita akan bincang pada malam ini. Jadi untuk pengetahuan semua juga, episod kali ini sebenarnya merupakan sesi ketiga kita dalam siri cerita saham. Jadi sesi pertama dengan kedua kita dah jalankan pada bulan lepas, iaitu sesi pertama kita rungkai beberapa tema pelaburan yang mungkin patut menjadi tempuan oleh para pelabur, dan juga yang kedua kita ada episod satu iaitu berkenaan pembukaan semula ekonomi dalam normal yang baharu. So jangan lupa untuk terus mengikuti update daripada Facebook page BIMB Securities untuk bersama-sama turut serta dalam memahami tema-tema yang akan kita rungkai ni lah. Okay, jadi berbalik semula kepada tajuk kita pada malam ni, liquidity. Liquidity ataupun kecairan ni, dia merupakan satu ukuran di mana kita dapat melihat seberapa pantaskah sesuatu security itu boleh ditukarkan kepada wang. Liquidity ni pentinglah sebab dia sebagai pendorong kepada kelangsungan dalam pasaran modal dan juga kepada ekonomi negara. Jadi bila kita sebut liquidity ataupun kecairan ni, sebenarnya kenapa ianya penting? Jadi tanpa membuang masa lagi, saya akan serahkan kepada pengulas kita Encik Azharuddin untuk mengulas dengan lebih lanjutlah tentang topik pada malam ini. Dipersilakan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat beristirahat kepada semua, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama-sama kami pada malam ini. So I hope boleh dengar saya dengan jelas, eh? Encik Kim boleh dengar saya dengan jelas kan? Boleh. Okay, baik, terima kasih. Okay. Seperti yang mana yang telah diterangkan oleh Ashikin tadi, itu moderator kita pada malam ni, kita akan berbincang tentang apakah dia kadar faedah dan juga apakah dia kecairan yang juga selalu disebut sebagai liquidity. Liquidity yang selalu kita selalu dengar, liquidity driven market, liquidity driven stock markets, liquidity driven asset. So beberapa phrases ataupun terma lah yang saya boleh katakan di sini, yang mana ia memainkan peranan yang amat penting sekali. Tambahan pula di mana kita sekarang berada di dalam satu environment yang begitu jarang berlaku dalam lifetime kita, dalam hidup kita. Okay. Dan sebelum kita masuk kepada bagaimanakah liquidity ini mendorong pasaran saham sama ada dengan secara negatif atau positif, ya. Biar izinkan saya untuk berbincang apakah dia yang dimasukkan tentang liquidity ini, ya. Tentang apakah dia. Secara amnya kan, seperti yang telah diterangkan oleh Ashikin pada awal tadi, adalah liquidity ini adalah apabila kita sebut kebolehan kita untuk mengubah aset kepada wang tunai dengan mudah, dengan cepat, seperti mana contohnya jika kita simpan di dalam bank, kita senang nak keluarkan. Kita pergi ke ATM, kita senang keluarkan duit. Kalau kita ada simpanan fixed deposit pun boleh kita keluarkan. Kita bayar penalty ke apa semua, kita boleh keluarkan. Maknanya
benda tu ada, sedia ada. Ha? So dia liquid lah, liquid, kita panggil liquid, macam air lah, liquid, eh? Liquid. Dan juga beberapa ada aset yang liquid. Seperti mana kita tahu, aset ni ada pelbagai jenis aset, eh? Aset atau harta, kan? Aset atau harta kita panggil aset, kita panggil harta, aset. Aset dalam bank pun, kalau kita simpan wang dalam bank, aset. Kita beli saham, aset. Kita beli hartanah, rumah, kereta, aset. Ada aset yang bila kita simpan dan kita pegang lama, dia akan apa ni, nilainya akan bertambah tinggi atau nilai. Ada juga aset yang akan merosot. Contohnya kita beli kereta lah. Kereta adalah aset yang susut nilai, secara amnya lah. Okay. Ada banyak-banyak lagi aset yang kita beli. Apabila sampai dia punya life cycle dia habis, kita tak boleh, summary tak boleh gunakan lagi, ataupun nilainya akan susut. Dengan harta tanah pula, bila kita beli, generally kita harapkan bahawa aset ini akan harganya akan lebih tinggi dalam di masa hadapan, tapi dia tidak begitu liquid lah. Okay. Jadi itu tentang aset yang liquid dan tak liquid lah, yang boleh dicairkan dengan senang atau tidak. Dan secara kasarnya kan, apabila kita sebut tentang kadar faedah, seperti mana yang saya sebut tadi, kita berada dalam satu environment yang mana kadar faedah ini berada di tahap yang boleh saya anggap yang paling paling rendah lah, dalam dalam sejarah, bukan saja di Malaysia tapi di Amerika Syarikat, di Jepun, ini kita dah tengok tentang kadar faedah ni. Kalau kita tengok di sebelah sebelah kiri ni, kadar faedah di Amerika Syarikat dan juga di Malaysia, bagaimana kadar faedah lebih rendah daripada 10-11 tahun yang lalu di Amerika Syarikat. Dan kadar faedah yang kita panggil Fed Fund Rates, sekarang berada di tahap hampir kosong. Tahun 2010, selepas naik, selepas recovery 2010 tu, tahap kadar faedah Fed Fund Rate adalah 2%. Sekarang 0.25 sahaja, kan? So hampir kosong lah, boleh kita katakan kosong lah, kosong. Kalau nak meminjam kat sana, begitu murah sekali. Okay. Di Malaysia bagaimana? Kalau kita boleh tengok itu, carta di sebelah kiri ni, Malaysia Malaysia juga, sorry, Malaysia dulu berada 2%, di US dulu naik hingga Fed Fund Rate ke hampir ke 2.5, turun kepada hampir kosong sekarang, hampir kosong. Malaysia pun sama juga, telah turun lebih rendah daripada tahun 2010. Sekarang OPR yang dikenakan oleh bank negara hanyalah 1.75 sahaja. Dan ramai yang meramalkan bahawa 1.75 ni akan kekal. Akan kekal untuk kurang-kurangnya dalam masa setahun lagi. Jadi ini memberikan apa yang kita kata tadi, extra liquidity lah. Sebab dia banyak banyak faktor yang membuatkan kenapakah liquidity ni makin menaik dan makin membanjiri pasaran, ya. Satu adalah kadar faedah yang rendah. Dua, kerana ekonomi berada di dalam tahap pulih. Jadi bank, financial institution kurang mendapat sambutan untuk memberikan pinjaman kerana syarikat-syarikat masih berada di dalam tahap pemulihan. Jadi mereka tak berkembang lah. Banyak syarikat-syarikat tak berkembang lah. Jadi mereka tak meminjam duit. Jadi bank ada duit ekstra, ekstra duit, ya. Ada duit ekstra. Jadi mereka tidak boleh salurkan kepada pinjaman korporat, pinjaman hartanah, banyak pinjaman. Orang kurang beli kereta dan sebagainya lah. Okay. Dan yang keduanya adalah disebabkan interest rate ni
rendah. Jadi jika kita menyimpan duit di bank, kita hanya mendapat pulangan yang begitu rendah sekali. Jadi daripada kita saya ni ataupun anda semua ni simpan dalam bank, kan, kalau kita bukan masuk dalam FD, FD rate cuma dapat 2%, 3% je, kita rasa baik kita keluarkan saja dan masukkan dalam pasaran saham ataupun lain-lain tempat lagi lah, kan, sebab pulangan di bank begitu rendah sekali. Itu jadi ia mendorong apa yang saya katakan tadi, the liquidity ni, kecairan dan juga ni aset dalam sistem ni sentiasa di dalam aset yang cair, kan, sebab orang tak kurang membeli hartanah, kurang membeli commercial property, mereka simpan aja di dalam aset dalam bank yang senang jika sebab masih lagi tidak mempunyai demand yang baik, kan. Jadi sebab itulah banyak antara aset ini ataupun kecairan ini pergi kepada pasaran saham dan juga aset-aset yang liquid. Okay. Yang sebelah kanan ni adalah bond rate lah. Bond rate ataupun bond yield lah. Pulangan bond. So, jadi kita tengok yang merah tu adalah Amerika Syarikat 10 tahun dan yang warna kelabu tu adalah Malaysia 10 tahun. Jadi kita boleh saksikan di sini bahawa jika kita menyimpan pun, membeli bond di Amerika Syarikat ataupun di Malaysia, pulangannya dari segi bond yield, pulangan bond amat rendah sekali, kan, itu rendah. Jika kita bandingkan 10 tahun, 11 tahun dulu, jika seseorang membeli bond bond di Amerika Syarikat, dia mendapat pulangan 4%. Tapi sekarang kalau dia beli hanya 1.5-1.6 aja, kan, tak lepas inflasi. Inflasi pun tak lepas. Sama juga dengan Malaysia. Malaysia dulu 11 tahun dulu, 10 tahun dulu, kalau kita beli 4.5, mungkin dapat dekat hampir 5% kalau kita beli bond. Sekarang kalau kita beli bond, lebih kurang 3% saja bond 10 tahun. Jadi senario ini membuatkan bond yield terus turun lah. Kalau kita tengok dari short term, memanglah ada kita panggil volatility tu, kan, naik turun, naik turun. Tapi secara secara trendnya, kalau kita tengok bond yield setelah 20-30 tahun dulu adalah dalam trend yang menurun semenjak 20 tahun yang dulu. Okay, dulu bond yield 10%, belah-belah peratus, 20-30 tahun dulu. Tapi consistently mereka turun, turun dan turun. Jadi duit yang ada sekarang ni, kan, merasakan bahawa asset manager ni, mereka merasakan bahawa pasaran saham lah adalah tempat yang terbaik untuk memberikan pulangan. Ya, itu secara kasarnya. Okay. Dan seterusnya ada lagi. Okay. Seterusnya kita tengok juga, kan, kita tengok juga ini di Malaysia, hutang isi rumah, kita panggil household debt. Hutang isi rumah makin tinggi dari segi GDP-nya, percentage kepada GDP-nya adalah sekarang 59% berbanding dengan dulu 55%. Memang trendnya adalah trend naik. Tapi soalannya sekarang adalah mengapakah household debt ni naik? Kan? Household debt ni naik kenapa? Kenapakah hutang isi rumah ni naik? Okey, benar. Ada benarnya bahawa memang kita tengok satu isi rumah tu hutangnya selalunya adalah kepada dua atau tiga perkara je lah. Satu, rumah. Dua, kereta. Tiga, mungkin pendidikan. Ya, pendidikan, orang pinjam pendidikan. Tapi kita juga harus ingat apa yang kita katakan, the devil is in the detail lah, in detail. Sebab kalau kita tengok secara detailnya adalah semenjak beberapa tahun kebelakangan ini, semenjak turunnya setahun kebelakangan, turunnya interest rate, ramai orang merasakan bahawa baik kita meminjam pada kadar yang rendah, kan, dan mungkin duit ini boleh digunakan untuk pelaburan, ya, untuk pelaburan. So ada juga
So ini mungkin satu faktor kenapa household debt, isi rumah makin naik. Sebab kita boleh meminjam dengan harga yang murah. Jadi kalau sesiapa yang isi rumah yang mempunyai cash flow yang baik, contohnya gaji yang tetap, gaji yang baik, dan juga mereka berada di bekerja di syarikat-syarikat yang baik, jadi mereka ni tak orang kata tak gentarlah untuk berhutang. Boleh hutang 10 tahun, 20 tahun, ambil loan personal ke ataupun refinance rumah ke, kan, atau beli rumah yang lebih baik ke, kan, upgrade rumah mereka, sebab kadar faedah begitu rendah sekali, ya. Jadi bayarannya begitu rendah. Jadi kita tengok juga orang kadang-kadang the last few years ni yang beli kereta yang baik sebab memang interest rate tu rendah. Jadi ini adalah antara puncanya kenapa isi rumah naik, dan saya merasakan bahawa naiknya isi rumah ni adalah kerana ramai juga yang meminjam disebabkan interest rate ni rendah. Jadi mereka menggunakan ini untuk disalurkan kepada pasaran saham, ya. Okey, itu salah satu sebabnya. Okey, yang keduanya kalau kita tengok dari segi electronic payment transaction, kan, memang sekarang orang berbelanja lah, orang berbelanja, ya. Walaupun kita ada yang mengatakan bahawa ekonomi sekarang tak baik lah, masih sebenarnya kalau kita tengok dari segi payment pembelian, kan, sebab apa, apabila pendapatan isi rumah, kan, tidak disalurkan kepada hartanah ataupun tidak disalurkan kepada aset-aset yang berat, aset yang berharga tinggi, seperti kita tahu bahawa aset dan hartanah sekarang berada dalam keadaan yang mendata ataupun decline sebab orang kurang membeli hartanah. Jadi isi rumah mungkin menggunakan extra income ini yang mana mereka tak menggunakan untuk membayar rumah ataupun saving daripada bayaran rumah mereka sebab hasil daripada interest rate yang rendah. Jadi orang berbelanja, kan, berbelanja. Jadi kita tengok dari segi transaksi electronic payment kenaikan begitu ketara sekali. Walaupun kedai tutup, walaupun shopping mall tutup, tetapi kita dapat saksikan bahawa pembelanjaan isi rumah melonjak dengan begitu agak ketara sekali, ya. Jadi masih tetap berbelanja. Masih tetap berbelanja. Contohnya, saya bagi contoh company seperti Grab, kan? Grab, kita semua tahu. Semua orang order Grab. Kita semua order Grab. Ramai yang order Grab hampir hari-hari. Sehari dua kali pun ada, dua tiga kali. Dan Grab sekarang dapat meraih atau revenue yang begitu baik sekali disebabkan ramai yang membeli. Walaupun kita tak pergi kedai, kita membeli dengan menggunakan mode of delivery yang secara langsung boleh memberikan penghantaran ke rumah. Lebih mudah, kan. Bayangkan jika COVID ni berlaku 10 tahun yang dulu, 10 tahun yang dulu ataupun 20 tahun yang dulu, yang tak ada smartphone-nya. Zaman dulu kan tak ada smartphone, 20 tahun dulu tak ada smartphone, tak ada delivery company. Rasa ramai yang antara kita mungkin agak kelaparan jugalah, kan, disebabkan begitu susahnya kita untuk bagi COVID ni, bila kita berlakunya lockdown ni, susah, kita terpaksalah masak sendiri kat rumah, kan, right? Tapi dengan adanya apa yang kita panggilkan teknologi yang seperti kita bincangkan dulu, antara satu tema satu lagi adalah tema teknologi. Bagaimana teknologi ini, bukannya maksud saya adalah kita kena beli saham teknologi, tapi bagaimana trend teknologi ini, tema teknologi ini dapat membantu ekonomi menjadi enabler kepada ekonomi, enabler kepada kita sebagai individu untuk, kan, menyalurkan apa yang kita yang saya panggilkan tadi, liquidity yang ada kepada kita untuk membeli
membelanja dengan agak mudah. Jadi bukan setakat itu saja, tapi ia juga dapat disalurkan dengan pada pasaran saham. Bayangkan dulu 10 tahun dulu apabila kita nak beli saham agak susahlah. Kan? 10 tahun 15 tahun dulu belum ada digital digital atau online online system. Sekarang ini at the click of button, gunakan phone atau gunakan laptop, phone pun boleh, kita boleh beli jual dengan begitu mudah on the go, anywhere around the world, globally. Kita boleh beli kat US, di mana sahaja dengan menggunakan telefon kita saja. Kan? So ini saya lari sikit pada topik lah sebab saya cerita sebagai teknologi. Tapi these are the reasons why, kan? Bukan saja liquidity, bukan saja teknologi, tapi juga apabila kita mendapat information yang begitu banyak sekali, jadi ia memudahkan kita kerana apa yang kita panggil globalization ini memudahkan kita untuk connect kepada dunia luar. Dan ini juga telah membantu untuk mendorong pasaran saham bukan saja di Malaysia tapi di Asia, di US, kerana ramai antara pelabur-pelabur saham ini bukannya datang daripada Amerika Syarikat saja beli tapi daripada retail investor daripada luar juga. Ya. So saya harap itu sebagai summary untuk saya pada malam ini, summary dan juga pengenalan. So saya harap ini dapat memberikan satu platform untuk kita berbincang pada malam inilah. Ya. Yeah. So saya serahkan semula kepada Ashikin. Saya harap itu jelas lah. Ya. Yeah. Terima kasih. Okay. Terima kasih Cik Azharuddin. So sekarang kita akan buka sesi dialog. So saya ada beberapa soalan untuk saya tanya pada Encik Azharuddin. Okay, soalan pertama, apakah tahap kadar faedah yang memberi kesan negatif kepada pasaran saham? Maksudnya dekat level berapa OPR, level nilai OPR tu turun ke naik ke? Macam mana sampai tahap berapa dia memberi kesan yang negatif? Itu itu ada satu apa yang kita katakan tadi, kita tengah bincang pasal interest rate, kan? Interest rate, okay. Interest rate seperti yang kita kata tadi, Fed Fund Rate sekarang berada di tahap hampir kosong, dan juga pulangan dari bond. Selalunya kita tengok interest rate ni, kita tengok dua lah. Dua interest rate, kadar interest rate. Satu, kadar interest rate yang ditetapkan oleh central bank. Okay. Apakah dia kadar interest rate yang ditetapkan oleh central bank? Atau bank bank pusat lah. Bank pusat seperti di Malaysia ni, bank pusat ialah Bank Negara Malaysia, BNM. Bank Negara. Seperti di Amerika Syarikat, ia ditetapkan oleh the Federal Reserve lah. Dan di Europe, ditetapkan oleh ECB lah. Right? Dan Jepun dan sebagainya lah. Right? Okay. So di Malaysia, rate yang ditetapkan oleh Bank Negara adalah 1.75. Jadi ini ini adalah rate yang digunakan untuk bank meminjam antara mereka. Okay. Dan US, saya kata tadi, hampir kosong. Okay, itu rate yang pertama yang kita tengok. Rate yang kedua kita tengok adalah bond yield. Bond yield tadi. Kalau tunjuk balik, Ashikin tadi, Anas, sorry, kita ada Anas yang tak nampak kat sini. Dia yang kontrol gambar slide ni. Yeah, Anas. Okay, right. Yang kita tengok sisi sebelah kanan. Yang kanan. Okay. Okay. Generally, okay, apabila kita cerita pasal mengenai tentang interest rate, kita tengok dua ni lah. Kiri kanan ni. Satu, OPR. Policy rate, kita panggil policy rate. Yang kedua, kita panggil yield. Yield atau pulangan apabila kita membeli bond. Okay. Jadi, bond ni, dia kadang-kadang dia macam dia compete lah. Dia berlawan dengan pasaran saham. Okay. Apabila jika kita membeli bond atau program Malaysia ni dipanggil MGS, Malaysian Government Securities, pulangannya hanya 3.54% saja. Jadi ramai orang merasakan ataupun institusi-institusi kewangan besar merasakan ini agak rendah lah. Agak rendah, ya, sebab kalau kita tengok rate
inflasi kita lebih daripada 2%. Kan? 2%, 2-3% untuk tahun ni. Kan? Lebih daripada 2%. Jadi kalau kita tolak, ya, secara kasarnya kita tolak 3.5, tolaklah kata 2% atau 2.5%, pulangan sebenarnya, pulangan real ataupun real return yang kita dapat, okay, hanyalah 1-1.5% saja. Kan? Rendah. Eh? Masih rendah. Apatah lagi di Amerika Syarikat. Kan? Amerika Syarikat semasa di tahap kemuncaknya krisis pandemik COVID dulu, pada pertengahan ataupun awal suku pertama, suku kedua tahun 2020, rate kalau kita beli US bond ni, pulangannya hanya 0.5-0.6, hampir kosong. Jadi ini adalah satu faktor kenapa pasaran saham Amerika Syarikat naik dengan begitu mendadak sekali. Termasuk jugalah di Malaysia, ya, di Malaysia. Jadi sebenarnya tidak ada jawapan yang tepat lah, kan? Sebab ini saya pun selalu dapat ni lah. Apakah dia? Adakah ni 5% ke, 10% ke, 15% ke, 20% ke? Kita kena ingat, apabila interest rate turun, ada sebabnya. Apabila interest rate naik, kadar faedah naik, ada juga sebabnya. Nah, kenapa? Selalunya, okay, kadar faedah turun apabila ekonomi merosot. Ekonomi merosot. Okay. Secara amnya lah, ekonomi merosot. Jadi, central bank atau bank pusat terpaksa menurunkan kadar faedah untuk merangsangkan pinjaman. Tidak? Kita tengok tadi household debt tadi naik. Sebab corporate loan tak berapa, demand tak berapa bagus. Jadi peminjam-peminjam runcit lah yang membeli. Jadi itu adalah satu faktor yang mendorong, kan? Itu secara amnya. Apabila ekonomi jadi bertambah baik, secara amnya kadar faedah juga akan naik. Kenapa? Sebab ada demand. Sama macam kita beli barang, kita jual barang, kan? Apabila demand tu tinggi, harga barang akan naik. Apabila demand tu turun, harga barang kadang-kadang free pun orang tak nak. Sebab demand tu barang terlalu banyak, terlalu banyak supply. So lebih kurang begitulah. Jadi kita kena ingat bahawa apabila kadar faedah naik atau pulangan bond ni naik, tidak semestinya ianya negatif untuk pasaran saham. Sebab ia mungkin apa yang kita katakan memberikan suatu validation lah. Validate bahawa ekonomi berada di dalam, di atas landasan yang kukuh. Betul tak? Jadi kalau kita tengok balik sejarah, bahawa dalam environment interest rate yang naik pun, pasaran saham tetap juga berada tetap juga berkembang. Jadi kita kena tengok faktor lain lah, bukan satu faktor saja sama ada 5% ke 10% ke apa ke semua, kan. Memang in short term memang dia akan ada banyak apa kita kata spekulasi. Sebab seperti saya pernah bincang dulu, pasaran saham ni dan semua aset ni, players dia adalah manusia, kan? Manusia seperti kita ni, kan, masing-masing ada psikologinya. Ada perasaan takut, ada perasaan tamak, ada perasaan tak nak rugi, ada perasaan nak untung banyak. Jadi macam-macam, it's human behavior. Tiap-tiap minit akan berubah, kan, dari psikologi. Jadi kadang-kadang kita ni sebagai pelabur memang tak dapat lari daripada emosi. Emosi, sebab bila kita tengok, oh, sebab kalau kita tengok headline lah, oh, sekarang ni macam contohnya pasaran sekarang sehari dua hari ni merosot. Sebab apa? Sekarang ni temanya ramai yang mengatakan bahawa ekonomi dunia sedang akan perlahan. Kenapa perlahan? Sebab Delta variant. Okay,
Jadi orang jual saham. Okey. Itu reasonnya. Bukanlah sebabnya reason kepada faedah tu naik. Jadi ICK untuk kita apa tadi? Dia tidak ada jawapan yang tepat. Apakah sebenarnya kadar faedah yang memberikan impact negatif atau positif, tetapi suffice for me to say is that we have to look at other things, right? And interest rate adalah salah satu daripada faktornya, ya. Itu jawab, itu yang saya boleh jawab lah. Okay. Okay, terima kasih. Jadi soalan seterusnya, okay, macam kita tahu bank negara punya meeting sebelum ni, kadar OPR kita pada tahap 1.75%. Dan bulan ni pun dia still remain the same lah, 1.75 juga. Kan? Betul. Okay, so soalan saya, sampai bila likuiditi ataupun kecairan yang dalam situasi semasa ni akan terus kekal? Saya rasa ia akan kekal agak lama. Saya rasa apa yang kita panggil liquidity yang mendorong pasaran saham ni akan kekal agak lama lah. Lama maksud saya ni, saya merasakan bahawa ia ni tetap akan berlaku dalam tempoh setahun dua tahun lagi. Sekurang-kurangnya mungkin dua tahun lagi lah. Sebab apa? Sebab apa? Nombor satu adalah kerana saya tak menjangkakan bahawa kami ya di BNB Securities, pakar ekonomi kami merasakan bahawa dia tidak menjangkakan bahawa bank negara akan menaikkan kadar faedah OPR tahun depan, atau kalau paling awal pun mungkinlah hujung tahun depan, right? Itu satu. Yang keduanya, US rates lah. US rate pun kita rasakan bahawa mungkin kalau naik pun, kan, kalau naik pun mungkin second half of next year lah, right? Kalau naik second half. Itu pun terpulang kepada berapa kukuhnya ekonomi US dan bagaimanakah inflasi. So buat masa ini Federal Reserve Chairman Powell mengatakan bahawa inflasi belum lagi berada di tahap yang membimbangkan lah. Jadi even kalau naik pun, saya rasakan mungkin naik 0.5. So interest rate masih lagi rendah. Masih lagi rendah. Okay. Seperti saya katakan tadi, bahawa interest rate adalah satu faktor. Tapi kalau kita tengok interest rate sahaja, sebagai satu, kalau kita tengok interest rate sahaja sebagai satu faktor dia, saya tak merasakan bahawa jika rate ni naik 0.5 ataupun OPR naik kepada 2 atau 2.25%, 0.5%, kan? Saya tidak merasakan bahawa orang pelabur akan tarik keluar duit daripada pasaran saham hanya sebab interest rate naik 0.5. Tidak, kan? Jika ianya berlaku, ia dah adalah kerana mungkin pasaran saham US sudah berada di tahap yang agak tinggi, kan? Record after record after record, ya. Mungkin jika ianya berlaku, mungkin disebabkan apa ni, kes COVID akan menular semula, ya. Tapi tidaklah kerana interest rate. Saya merasakan begitu. Saya rasakan bahawa saya rasa kita ada slide ni, kan, kalau kita boleh tunjuk pasaran saham tu ataupun yang mana tadi, Anas, ini ya. Okey, ini pasaran saham dunia lah. Kadar faedah yang rendah. Kalau kita tengok apa yang berlaku dalam masa 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ya. 10 tahun. Okey. Memanglah kalau kita tengok, kita ambil 10 tahun dah, 10 tahun ya. Kita tengok S&P 500 index ni. S&P 500 index ya. Ini US di US. Naik 200%, 300%, Thailand pun naik 50%. So banyak antara pasaran saham ni yang naik dengan begitu tinggi sekali lah. In fact, even tahun ni pun, ya, tahun ni kalau kita tengok, semuanya banyak yang naik 10%, 9%, you know, Korea naik 10%, US naik 10%, yang tak naik Malaysia sajalah.
kan, yang tak naik Malaysia saja. Okey, yang tapi adalah sebab-sebabnya. Jadi saya rasa untuk beri penjelasan yang lebih lagi tentang apa ni, adakah kecairan ini akan tetap berada dalam saham, saya rasa ya. Itu jawapan saya lah. Ya. Jadi kita kena kita perlu, tapi kita perlu berwaspada lah. Berwaspada walaupun there's a lot of liquidity in the market, kita perlu berwaspada. Jangan dengan hanya sebab oh banyak duit akan masuk dalam pasaran saham, banyak duit akan masuk dalam pasaran saham akan naik. Ya. Memang liquidity ada, tapi but at the end of the day, right, liquidity ni akan akan masuk ke dalam saham apabila pelabur-pelabur merasa yakin bahawa syarikat-syarikat ataupun negara kita stabil, GDP kita pun berangsur pulih. Jadi ini pun antara faktor yang kita perlu ambil kira lah. Contohnya macam yang kita tengok dalam slide ni, pasaran macam S&P, macam Korea punya ni, semua diorang punya return year to date tu semua menaik. Tapi dekat kita punya bursa sendiri, pasaran Malaysia ni, kenapa dia kurang memberangsangkan? Boleh jelaskan? Sebenarnya bukan kurang aja, banyak tak memberangsangkan yang pasaran Malaysia ni kan. Pasaran saham Malaysia ni sebenarnya agak mengecewakan lah. Tetapi ingat, kalau kita tengok dari composite index lah, composite index yang atas sekali, Bursa Malaysia, KSCI Composite Index. Composite index ni 30 syarikat. Ya? 30 syarikat lah dalam composite index ni. Kemudian kita ada bursa emas lah. Emas ni hampir semua syarikat ada dalam tu. Okay. Kemudian kita ada mid 70. Maknanya 70 syarikat yang besar yang tidak ada dalam CI. Okay. Tak ada dalam composite index. So maknanya 30 atas, 70 kat bawah. Okay. 70 kat bawah. Tapi kalau kita, dan kemudian kita ada syarikat kecil, small cap, kita ada ace market. Okay. Tapi kalau kita dissect lah, kalau kita fokus kepada ni, sebenarnya pasaran kita ni not bad lah. Tak teruk sangat lah, tak teruk sangat, not bad. Okay. Kalau kita tengok pulangan ya, saya tengok cakap ni, pulangan 2 tahun, pulangan 5 tahun. Jangan tengok KSCI, kita tengok yang bawah tu. Mid 70. Ya. Kalau kita tengok, pasaran saham 70 tu, apa ni, indeks 70, maknanya 70 syarikat yang terbesar selain daripada yang 30 kat atas tu, pulangannya agak baik kan. In fact saya rasa baik, sebab ini 2 tahun ni adalah purata, purata 2 tahun. Jadi kalau kita invest dalam indeks tu, kita dapat purata 10 tahun, 10% setahun. Dan gila, jika kita bandingkan dengan yang lain ni, maknanya kita tak sebagus mereka, tapi kita tak negatif. Dan saya rasakan kalau 10% tahun tu agak baik lah kan. Tapi kalau kita beli small cap ni company-company kecil-kecil kan, yang size dia 500 juta, 300 juta, pulangannya lebih hebat lagi lah. Ya? 26%. 26%. Tahun ni aja pun dapat 5%. Ya, baru bulan 9 kita dah dapat 5%. Ini secara purata lah. Purata. Jadi isunya sekarang kalau kita tengok ni, masalahnya adalah syarikat besar di Malaysia ni yang tidak perform. Kan? Tidak perform. Sebab dia kat dalam KLCI. Kenapa mereka tidak perform? Kan? Adakah ini salah mereka? In a way, bukan salah mereka. Okay? Kita harus ingat bahawa Malaysia ini adalah satu pasaran saham yang agak kecil lah. Jika dibandingkan di dalam konteks Asia, kita kecil. Dalam ASEAN pun, kita kecil. Ha? Kita lebih kecil daripada Indonesia, kecil daripada Thailand tak silap saya.
saya rasa Singapura pun lebih besar, tak silap saya lah. Saya rasa Singapura pun lebih besar daripada kita, saiz pasaran saham, ya, saiz pasaran saham. Apatah lagi jika kita bandingkan dengan negara Asia yang di sebelah atas dan dia lah, seperti Korea, seperti China, ya, mereka jauh lebih besar. Taiwan, mereka jauh lebih besar daripada kita. Kita kecil saja, ya. Ini saya belum, kita belum cerita lagi dengan US market lah. US market adalah pasaran saham yang paling besar dalam dunia, kan? Jadi untuk attract, ya, untuk tarik pelabur-pelabur untuk membeli di dalam pasaran saham negara kita ni, sebenarnya kita compete, ya, kita compete. Pasaran saham Malaysia ni, kita compete dengan pasaran saham Singapura, compete dengan pasaran saham Indonesia, kita compete dengan pasaran saham Thailand, dalam ASEAN kita compete. Jadi apabila pelabur-pelabur asing ni, dia orang tengok, dia nak tengoklah mana yang lebih baik, kan? Lebih baik mana yang lebih besar. Antara yang pentingnya adalah size lah. Size. Jika ianya lebih besar, ia lebih, bukan lebih atraktif sebab adanya syarikat-syarikat gergasi di dalam indeks mereka. Singapura contohnya, kan, bank-bank mereka seperti UOB, seperti DBS, mereka ni jauh besar. Bank mereka besar, bank mereka ni bertaraf international, jauh lebih besar daripada bank Malaysia seperti Maybank, QCMB, jauh lebih besar, ya. Begitu juga di, kalau kita pergi ke Indonesia, Indonesia banyak company-company consumer. Di Thailand ada oil and gas company yang juga jauh lebih besar consumer index, sebab Indonesia ni punya population berapa? 300 juta kan? 300 juta tak silap saya. Jadi syarikat-syarikat mereka, banyak juga syarikat-syarikat gergasi yang dapat meraih keuntungan yang baik daripada population base mereka. Yang population base kita kecil, 30-35 juta sahaja, kan? Thailand pun besar. Thailand punya population tak silap saya 70 juta, kan? Jadi mereka punya syarikat-syarikat besar. Kalau kita tengok kat US lagi lah, ya? Ada Apple lah, ada Amazon lah, ada macam-macam lah, ada Tesla, ada apa semua. Jadi pelabur ke sana lah, ke sana lah. Okay, kita tidak boleh offer, Malaysia ni sebagai sebuah negara, kita tidak boleh offer apa yang kita, saya pandangkan yang terbaik untuk pelabur asing. Dan pelabur asing ni banyak memainkan peranan yang besar di dalam memberikan impact kepada pasaran saham Asia, khususnya Asia, sebab Asia adalah pasaran saham yang kecil. Jadi apabila pasaran saham itu kecil, wang yang masuk keluar kalau pelabur asing beli keluar, memberikan kesan yang agak dramatik lah, drastik lah, ya. Jadi tinggallah, saya pernah bincang dulu bahawa pelabur-pelabur retail lah, pelabur runcit dan juga fund manager yang lokal ni yang memberikan fokus kepada syarikat-syarikat kecil seperti small cap dan mid 70, mereka lah yang memberi mendorong kenaikan ni, dan tidak kepada syarikat-syarikat yang besar kita. Sebab syarikat besar kita ni mengharapkan daripada keluar masuknya, masuknya pelabur asing. Dan pelabur asing tidak begitu berminat semenjak dah 2 tahun ni, 2-3 tahun ni, untuk berada di dalam pasaran Malaysia lah, unfortunately. Sebab saya rasa benda ini akan berubah lah, berubah. Selagi mana kita tetap akan, jika kita offer stability, kan, yang kita transparent sebagai sebuah negara lah, transparent dan membuatkan dasar-dasar atau execute dasar-dasar untuk long term yang boleh memberikan kebaikan kepada negara. Jadi lambat laun pelabur asing akan datang semula ke Malaysia ni, ya. Okay. Bercakap tentang pelabur runcit ataupun retail investor ni, macam tahun lepas kita boleh nampak ada start peningkatan lah pada pertengahan tahun 2020 tu.
sampai sekarang. Dan penyertaan oleh pelabur runcit ni agak boleh dikatakan agak dominan lah. So pada pendapat Encik Azharuddin sendiri, sampai apakah adakah retail investor ni akan terus kekal menyokong kita punya pasaran saham? Ini soalan ni kita kaitkan semula pada soalan liquidity tadi lah. Tentang saya bincang liquidity, saya bila ICK tanya saya tadi, adakah liquidity ni akan kekal? Saya rasa ya. Jawapan saya adalah ya. Ia akan kekal sebab jika interest rate naik pun ia tidak cukup untuk memberikan kesan negatif kepada pelabur untuk look, saya tak nak invest lagi dah dan pasal saham kerana interest rate tau. Saya rasa itu belum cukup. Okay, belum cukup. Dan ada faktor lain lagi. Anas tolong boleh kita pergi kepada saya ada slide dalam ni kot. Ya betul. Okay. Betul lah apa yang Ashikin cakap tadi kan, kalau kita tengok yang bar yang hitam ya, bar yang hitam tu, ini adalah data untuk 5 tahun untuk setiap suku tahun ya, setiap 3 bulan suku tahun, data untuk 5 tahun. Jadi kalau kita tengok pelabur runcit, retail investor mulai memasuki pasaran dan menjadi pembeli positif lah, pembeli positif. Kita tengok bar yang kat atas tu positif lah, yang kat bawah tu negatif. Maknanya yang bawah tu, jika figure dia kat bawah tu, bar tu kat bawah, maknanya berlakunya jualan ya, net jualan. Kalau kat atas adalah net pembelian. Okay, mari kita tengok balik daripada tahun 2017. Okay, kalau kita tengok market kita 2017 oren, yang oren tu adalah pelabur asing. Pelabur asing memang membeli Malaysia ni begitu agak begitu banyak lah. Ya? 5 bilion, 4 bilion, 5 bilion, 2 bilion, mereka net membeli. Okay. As a result of this, pasaran saham kita sampai ke tahap, tak silap saya, hampir 1.9 rekod high pada 2018 lah ataupun 2017, 2018 saya April 2015 tak silap saya lah, maafkan saya lah kalau saya terlupa ni kan, ni faktor usia saya rasa kan, jadi tak silap saya 2018 ya, 2018 awal 2018 saya ini mendorong tapi selepas tu kalau kita tengok 2Q 2018 tu, nampak tak? 2Q 2018, 2Q 2018 tu adalah setelah berlakunya GE, GE 14. Berlakunya tu pelabur asing mula menjual Malaysia setelah pilihan raya yang lepas. Semenjak itu pasaran saham Malaysia ini didorong oleh pelabur retail sajalah. Tengok yang hitam je, tiap-tiap quarter hitam ni makin lama makin besar figure dia. Okay, dibantu juga oleh interest rate yang makin turun lah, makin rendah lah, dibantu oleh tu. Dan juga itu yang penting, dan juga dibantu oleh tema teknologi. Teknologi seperti kita kata tadi, nanti kita mungkin kita akan bincang ni lah kemudian lah, nanti mungkin sesi akan datang mengapa tema teknologi ni penting ya, sebab apa, antara yang penting yang saya katakan tadi adalah mudahnya para pelabur untuk membeli saham, tekan telefon je kan, tekan telefon. So broker-broker Malaysia ni mula masuk kepada digital space untuk membeli ni lebih kurang pada tahun ni lah, 17, 18 kan, mudah. Semua broker ada beli-beli. Okay. Jadi ini adalah satu enabler yang memberikan katalis, mendorong pembelian runcit. Dan di sinilah ramai orang kata discover bahawa banyak syarikat-syarikat kecil Malaysia ni
sebenarnya menguasai berada di pesadaran dunia. Kita tak tahu. Kan mereka ni ada kata kontrak manufacturer untuk syarikat-syarikat besar dunia. Mereka ada mereka leader dalam in Asia apa semua. Setelah itu barulah kita dapat tahu bahawa banyak syarikat-syarikat kecil. Tapi syarikat kecil ni pelabur-pelabur besar tidak mahu nak membeli sebab mereka terlalu kecil lah. Kita tadi liquidity kan. Liquidity. Apabila mereka nak beli kadang-kadang, tahulah kalau foreign investor ni kalau dia nak beli banyak. Tapi syarikat ni tidak cukup besar untuk mereka. Kan, untuk beli. Ha, kalau mungkin dia nak beli dengan duit yang dia ada, macam aset dia ada 1 trilion ke 100 bilion US dollar ke apa kan. Aset dia. Ha, dia nak beli syarikat yang besar-besar je lah sebab liquid. Ya? Ha. Jadi disebabkan tu, retail investor mulai memasuki pasaran saham dan ditambah lagi apabila berlakunya pandemik. Apabila berlakunya pandemik, right, kita semua duduk rumah, kita banyak masa dan interest rate pula turun, kita tak boleh keluar rumah, kita ada duit ekstra sebab kita tidak membeli rumah, tak beli belanja, kita hanya beli makan grab food aja, kan, apa semua, jadi kita banyak duit ekstra, kan. Dan apabila berlakunya pandemik, teknologi-teknologi muncul kan, teknologi baru muncul, mendorong lagi, keluarnya Robinhood contohnya, apa ni di US apa semua kan, yang memberikan kemudahan untuk para pelabur untuk membeli saham, ya? Munculnya apa ni, digital currency, crypto kan, jadi pelabur runcit ni banyak masa lah, kita banyak masa. Malam-malam kita tengok apa yang berlaku di US kan, semuanya dibantu oleh teknologi. Ya? So saya rasakan ini soalan yang berkait dengan tadi. Saya rasakan ini bahawa pelabur runcit akan tetap kekal menjadi komponen yang penting dalam pasaran saham Malaysia. Bukan Malaysia saja, mungkin dalam pasaran-pasaran saham yang lain, tapi specifically kalau kita pasaran Malaysia, saya rasakan bahawa pelabur retail akan tetap aktif, akan tetap aktif lah. Semua kita mengharapkan bahawa apa yang berlaku dalam seminggu dua ni, kita nampak ada pelabur asing sudah mula masuk semula, saya harapkan ini akan kekal lah, akan kekal dan akan berterusan, bukan kita panggil flash in the pan sajalah ataupun short term, ya. Okay. Baiklah. Jadi bila kita dah bercakap pasal pasaran saham ni, saya rasa ni soalan yang dinanti-nantikan jugalah. Kita ada banyak saham yang kita boleh beli. Jadi bagi pendapat Encik Azharuddin, mana yang lebih penting? Kita beli saham tu ikut sektor ke ataupun fokus kepada saham-saham ataupun syarikat tertentu? Okay. Ini soalan ni menarik lah. Menarik untuk kita ulas dan kita dissect soalan ni kan. Sebab dia, pada pendapat saya sebenarnya tidak ada cara yang kata 100% foolproof lah untuk kita beli saham kan, tak ada, tak ada. Masing-masing ada, kita sebagai pelabur wajib mempunyai pendapat ataupun membuat research kita sendirilah, right? Okay, itu satu. Yang keduanya adalah apabila kita membuat research atau kita study pasaran saham ni, tak dapat tidak kita kena study lah sektor, kita kena study syarikat-syarikat yang ada. Betul tak kan? Betul tak kan? Jadi banyak faktor-faktor ekonomi ni yang perlu kita lihat sebenarnya. Kan? Apabila kita melihat faktor ekonomi, kadar faedah yang disebut ni adalah salah satu reason dia. Okay? Contohnya kan? Contohnya, jika kita merasakan bahawa kadar faedah akan kekal rendah,
kalau naik pun 0.2, 0.5, apakah dia syarikat-syarikat yang kita merasakan boleh benefit daripada ini, kan? Mungkin syarikat hartanah ke, atau mungkin syarikat yang senang mendapat akses kepada loan ke, yang mereka boleh leverage daripada loan ini supaya mereka boleh berkembang, kan? Itu adalah penting juga lah. So, sebab mereka perlu invest untuk membesarkan syarikat. Jadi kalau kadar faedah untuk mereka pinjam adalah murah, kan? Jadi mereka boleh berkembang dengan begitu cepatlah, kan? Itu salah satu. Okay. Ya, kita boleh juga tengok faktor ekonomi yang lain seperti petanda arah dalam komoditi contohnya. Sekarang ini kita tengok harga CPO naik dengan begitu tinggi sekali, kan? Dekat rekod high 4,000 lebih setan, kan? Jadi apakah yang boleh benefit hasil daripada CPO naik ni, kan? Dan apakah yang jadi negatif apabila harga CPO naik? Bila CPO naik, bukan CPO saja yang naik sekarang ni, banyak lagi komoditi-komoditi yang naik, yang yang pada akhirnya memberikan impak yang negatif kepada raw material, kan? Raw material. Jadi kita kena tengok jugalah. Jika raw material naik, harga makanan pun naik, siapakah yang boleh mendapat benefit atau mendapat impak negatif daripada kenaikan harga-harga barang dan juga kenaikan komoditi. Jadi itu kita kena tengok petanda ekonomi lah, right. Saya lebih cenderung kepada syarikat sebenarnya. Kalau tanyakan saya secara peribadi lah, secara peribadi, saya lebih cenderung kepada syarikat. Syarikat. Maknanya lebih cenderung kepada, fokus kepada syarikat. Kecenderungan saya. Right? Sebab saya tertarik dengan syarikat-syarikat yang boleh menguasai pasaran, yang boleh menguasai geografi, dan juga dipimpin oleh management yang baik. Kecenderungan saya lebih kepada situ. Okey. Tetapi walaupun cenderung ke arah itu, kita juga harus tengoklah apakah mereka ni berada dalam sektor yang baik. Ya, sektor yang baik. Saya beri contoh, okey. Sekarang CPO price tengah naik. Right? Tetapi kita tengok, kita boleh nampak bahawa tidak semua saham-saham dalam plantation ni naik, kan? Kita nampak contohnya yang naik kebelakangan ni Sarawak plantation, Ta'an, kita nampak naik. Tapi ada juga yang tak naik. Saya tak payah sebut lah, tapi nanti kita boleh tengok sini. Ada yang kita tunggu tak naik-naik pun, tapi profit bagus, ni bagus. Kenapa? Kenapa? Itu kita harus study lah apa reasonnya. Sarawak plantation ni PE dia rendah, kan? Ta'an juga adalah satu syarikat yang besar lah. Okay. Kita ambil contoh oil and gas. Oil and gas, ya. Walaupun harga minyak mentah naik ke paras yang agak tertinggi semenjak pandemik, tetapi harga ada pun, ya. Saya lupa nak tunjuk ni. Walau bagaimanapun, harga saham oil and gas kekal pada tahap tu, dia tak naik. Kenapa? Kan, kenapa? Mengapakah apa yang kita panggilkan harga minyak yang tinggi itu tidak translate kepada profit? Okay, kenapa? Jadi mungkin mereka ini, profit atau revenue mereka ni tidak bergantung 100% kepada harga, kenaikan harga. Mungkin ada faktor lain lagi. Mungkin mereka lebih bergantung kepada kontrak, mendapat kontrak, bukan disebabkan oleh. Jadi kita harus tengok syarikat individu. Maksudnya saya lebih cenderung kepada arah itulah daripada saya nak tengok sektor. Sektor ni untuk memberikan kita satu gambaran bahawa okey, manakah yang baik, sektor mana yang baik. Tetapi kita harus juga tidak boleh macam secara kata apa, secara rambang, kan?
beli semua dalam sektor tu. Itu tak itu tak boleh. Okey, kalau sekarang kalau kita nak tengok ni, ini ada senarai saham-saham di dalam yang di bawah 500 juta, 500 juta. Kalau kita tengok sini, di sini apakah saham yang meraih keuntungan, harga saham yang baik pada tahun ini? Kita ada Cita, Harland Freight Management, Signature International, LB Aluminium, BP Plastik, kan? Oriental Interest. Kalau kita tengok ni, saham ini bukanlah saham yang ada dalam satu dua sektor je. Maknanya they are quite diversified in terms of dia punya business. Tetapi ada antara mereka ini mendapat benefit daripada keuntungan yang lebih baik. Ada antara mereka ni saya pun tak tahu lah kenapa dia naik, kan. Mungkin ada sebab-sebab lain yang dia naik lah. Tapi kalau kita tengok ini, kenapakah pasaran, harga saham dia yang mereka naik, bukanlah kepada tertakluk kepada satu atau dua sektor saja. Kita tengok sektornya agak diversified. Kita nampak dalam industri BP Plastik, LB Aluminium, ini komoditi. Kita tengok Encom pun komoditi, kan. Kita tengok Astino pun komoditi. Chubby Metal pun ada komoditi. So ada jugalah komoditi dalam ni. PA Resources komoditi. So kita nampak memang ada. Ada sikit tema komoditi yang berlaku yang mendorong. Okay? Tapi kita tengok ada juga syarikat-syarikat lain seperti freight management ni yang mereka terlibat di dalam shipping. Right? Naik sebab apa? Keuntungan mereka naik begitu baik sekali. Contohnya BP Plastik, mereka dalam industri. Mereka bukan dalam komoditi, mereka jual plastik. Export. So, jadi banyak. Saya rasa kita ada list lagi satu kan, list yang lebih besar sikit. Anas, list yang selanjutnya. Ini saham yang 500 ke 1 bilion dari segi size. Jadi kalau kita tengok, okay. Data prep QS ni boleh kita katakan dia terlibat dalam teknologi lah, dalam teknologi. Okay. Tapi kita tengok juga PECA ni dalam automobil, CI Holding Diversified. Okay. Kellington Group ni teknologi, revenue teknologi. Okay. So ada juga banyak juga teknologi sini. Tapi ada juga yang kita sebut tadi Sarawak Plantation, ada CB Industrial, kan. Ada beberapa syarikat yang agak diversified lah. So jadi it's Ashikin, jawapan ni adalah it's a combination of both. Kita kena gandingkan kedua-dua ni. Maknanya sektor tu penting, tapi kita tidak boleh tidak kena study juga apa yang dalam sektor tu, dan tidak semua di reka serupa, kan, betul tak? Tak semua reka serupa, tak semua syarikat serupa sama just because dia plantation. Tak semestinya plantation ini lebih baik. Tak semestinya mereka sama dari segi prestasi. Sebab kalau kita tengok plantation, ada yang oil yield dia tinggi, ada yang oil yield dia rendah. Ada juga dia punya maturity hektar apa semua, maturity plantation, maturity lain-lain. Production mereka lain, kan. Begitu juga dengan teknologi. Teknologi ni kita ada software, kita ada semiconductor, kita ada tester, macam-macam lagi kan. Jadi tak semestinya just because teknologi je, oh ini teknologi. Kita boleh beli sebab dia teknologi. Tak begitu. Jadi ada banyak. So saya rasa kan, sebab tu saya katakan tadi, saya lebih cenderung kepada individu. Tetapi saya nasihatkan juga bahawa sektor dan petanda ekonomi itu juga penting untuk kita lihat, untuk kita kita mendalami syarikat-syarikat yang di mana kita dah kenal pasti. Shortlist, kita kenal pasti. Dan bila kita kenal pasti, kita buat extra research supaya kita rasa selesa dengan syarikat-syarikat ni. Apabila kita lakukan semua ni, homework ni, kita lakukan research ni, jadi risiko kita, kita boleh manage risiko kita apabila kita melabur. Nasihat saya adalah stock market ni memang
turun naik lah, turun naik, turun naik. Jadi apabila, apa kalau kita buat study dengan betul, research dengan betul, dengan dan juga kita mendalami betul fundamentalnya dan juga termasuk teknikalnya, kita boleh manage risiko yang ada. Okay, itu saja yang saya nak, inilah jawapan saya. Okay, terima kasih. So saya ada lagi satu soalan, tapi ini soalan yang terakhir lah. Okay, macam okay, kalau kita tengok dekat slide ni, kebanyakan company-company yang dekat sini small cap ataupun daripada East Market. Jadi bercakap tentang pelabur-pelabur runcit, retail investor ni, kenapa dia orang lebih cenderung untuk beli company-company yang yang apa ni, orang cakap kecil lah berbanding daripada company yang fundamentally strong? Okay, saya rasa ada 2-3 perkara lah yang kita kena pasti apabila kita kenapa syarikat-syarikat kecil ni. Seperti saya kata tadi, satu, nombor satu ya. Apakah yang sebenarnya pendorong nombor satu harga saham? Apakah dia pendorong nombor satu harga saham? Of course, pendorong nombor satu harga saham adalah keuntungan. Keuntungan syarikat. At the end of the day, apabila kita beli syarikat-syarikat, profit itulah yang akan menentukan saham itu turun atau naik. Profit, ya. Profit dia. Apabila kita beli saham ni, konsep, ya memang dia boleh naik, dia boleh naik. Tetapi apabila expectation kita, sebab kita beli konsep, expectation ni adalah, oh saham ini, syarikat ini akan di, contohnya kita beli syarikat yang rugi lah, kita beli syarikat yang rugi, tak ada profit. Dia loss making company. Okay, kita beli sebab dia ada, nak ada penstrukturan semula, ataupun dia bakal mendapat profit. Tapi apabila ianya tidak berlaku, ia menghampakan pelabur. Menghampakan. Jadi apa yang berlaku, kita jual lah. Sebab tak ada profit. Kan? Apabila ada profit, kita akan mendapat peluangan seperti dividen. Kan? Jadi apabila syarikat tu profitnya makin menaik, dividen juga akan bertambah-bertambah. Right? Dan kita juga tahu bahawa apabila kita beli, kita menggunakan beberapa yardstick lah, sebagai measurement kita lah, bagaimanakah kita hendak value syarikat-syarikat ni, sama dia harga dia RM1 ke, RM2 ke, RM3 ke, nak value. Kita gunakan indikator seperti metrik seperti PE ratio, price to book ratio, kan, seperti discounted cash flow, ada beberapa, banyak lagi lah, kan. Jadi semuanya ini ditentukan oleh profit. Kan? Profit. So kalau earnings based contohnya, kalau kita menggunakan earnings based di discounted cash flow atau PE, ia ditentukan oleh earnings. Jadi kalau kita beli syarikat yang earningsnya kurang memberangsangkan, jadi keberangkalian untuk saham itu turun adalah agak tinggi lah. Okay? Itu yang nombor satu. Yang keduanya, kita sebut tadi lah, kenapa mereka naik ni adalah sebab liquidity, itu satu liquidity, sebab duit banyak kan, duit banyak, jadi carilah apa yang nak beli, jadi kita carilah. Sometimes kita beli sebab spekulasi, jadi sebab saham ni kecil, senang nak dispekulasikan, jadi nak naikkan saham dia, nak turunkan dia, kedua-duanya agak mudah, sebab dia kecil, kan? Dia kecil. Kalau company yang besar, susah kan. Contoh-contoh kita belikan syarikat yang ada 10 bilion nilai pasaran dia, kan, kalau ramai orang beli pun harga tak naik. Tapi kalau syarikat yang kecil, kalau tak perlu ramai orang beli untuk naikkan. Jadi kita ada pemikiran kita begitu. Jadi pelabur-pelabur runcit akan menumpukan perhatian mereka kepada syarikat-syarikat yang kecil lah. Yang ketiganya adalah seperti juga yang saya bincangkan pada awal tadi, bahawa banyak antara syarikat-syarikat kecil kita ni sekarang dia kecil. Ada je yang kecil. Saya ambil bagi contoh lah. Contohnya company macam QL Resources, DNO. Dulu mereka kecil.
dulu mereka kecil. 5 tahun dulu, 3 tahun dulu mereka kecil. Tapi setelah mereka makin untung, makin untung, makin untung, macam DNO ni dulu harga berapa sen je? Sekarang harga RM5. Adakah RM5 itu ada justifikasinya? Saya rasa ada. Sebab profit mereka berganda-ganda naik. Satu lagi adalah seperti saya tahu QL Resources lah yang saya kenal lah sebab kami follow ni kan. Dulu harganya pun 10 tahun dulu harga dia pun sen-sen je. Tapi sekarang lepas bonus, lepas apa semua, harga dia tetap RM6. Maksudnya dah naik berganda-ganda. Jadi kita kena ingat bahawa banyak juga company ni dia bermula kecil. Ingat Apple. Apple dulu hampir bankrupt. Kan hampir sebab semasa zaman Macintosh apa dulu semua, masa sebelum Steve Jobs masuk semula tu, hampir harga dia berapa sen je. Sekarang selepas dia split seluruh apa semua, dia antara syarikat yang terbesar sekali dalam dunia. Ya. So, ingat, everything start small. Tapi but kita we have to remember lah. We start small, tapi we have to be able to identify all the small companies so that we have to grow with them. So saya rasa pelabur runcit ni ramai yang bijak. Ramai yang bijak. So mereka menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mengenal pasti apakah syarikat-syarikat yang bakal mereka yang mereka beli yang bakal dapat bersaing di di the world stage dalam pasaran dunia, pasaran pasaran Asia seperti QL, mereka antara syarikat yang terbesar dalam Asia dari segi frozen food. Jadi inilah juga yang diharapkan oleh pelabur asing bila pelabur runcit apabila mereka beli syarikat-syarikat kecil sekarang, tapi mungkin 10 tahun lagi mereka akan bertambah besar. Ya, so itu jawapan saya. Itu je, Cik. Terima kasih. Terima kasih Cik Azharuddin. So sekarang jam pun dah menunjukkan 9.57. Jadi nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran langsung untuk sesi malam ni. Jadi harap-harap semoga ekonomi kita ni akan segera pulih lah dalam masa terdekat untuk kita pastikan kelangsungan pasaran saham ni booming balik. So jadi saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada pengulas kita Cik Azharuddin dan juga para pendengar pada malam ni. Jadi boleh tinggalkan komen ataupun syorkan kepada kami maybe tema-tema yang nak tema-tema yang mungkin kita boleh ulaslah pada sesi yang akan datang. Jadi jangan lupa lagi 2 minggu kita akan teruskan dengan episod yang ketiga. Jadi jangan lupa untuk terus follow page BNB Security untuk update-update yang akan kita postkan nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.